Anda masih bersama saya Riyadi Rifki di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, berdasarkan pantauan seismograf pada Jumat malam di Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Lembang Kabupaten Bandung Barat, Gunung Tangkuban Parahu masih mengalami erupsi dan bergerak secara fluktuatif. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Lembang Kabupaten Bandung Barat Jumat malam melalui seismograf masih menunjukkan bahwa Gunung Tangkuban Parahu masih mengalami erupsi meskipun pergerakannya masih fluktuatif. Menurut petugas PVMBG, hingga Jumat malam erupsi masih terjadi di Kawah Ratu dengan status masih level 2 waspada. Vulkaniknya materialnya kehitaman kuat gitu. Kalau ini itu lebih dominan abu dan uap gas, uap air aja. Artinya sampai sekarang tuh belum berhenti kan ya dari pagi tadi? Belum berhenti dari tanggal 1 jam 24.06 itu hingga sekarang masih erupsi menerus. Diketahui Gunung Tangkuban Parahu sejak Jumat pagi kemarin pukul 8 waktu Indonesia Barat naik level menjadi level 2 waspada dengan jarak radius yang ditetapkan 1,5 km dari titik kawah Gunung Tangkuban Parahu. Sedangkan dari pantauan melalui kantor pemantauan Gunung Tangkuban Parahu Sabtu pagi, melalui seismograf aktivitas Kawah Ratu masih terjadi erupsi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.